yang baru ya. Tahan dulu, numpang, Mas. Ya, kurang kencang itu stagen. Ya, ini dalamnya kembung ya. Satu aja. Keluar jangan bongkar dulu. Kang Hedi dalamnya gurita asal tahu. Bagus banget cincin. Oh, iya. Tadi sore itu ada lo Mario. Jadi satu keluarga datang. Oke. Ibunya. Ibunya. Anaknya. Anaknya. Selingkuhan ibunya. Selingkuhan ibunya. Yeah. Wow. Seru kan? Seru sih. Ya, ini terinspirasi lagu-lagunya Kahina ya. Oh, kalau turun. Kalau turun-temurun aku ada itu, ada apa omanya, anaknya, terus cucunya tuh bertiga. Beneran, tahu, iya. Tiga generasi tepuk tangan dong. Saya tuh mau protes sama Kak Hinta. Begini, beberapa sahabat saya itu diciptain lagu sama Mas Yofi. Kata mereka. Siapa aja? Kata mereka. Siapa aja? Siapa aja? Mau disebut nama? Jangan. Gak usah ya. Jangan. Takut suaminya bareng. Mas Yofi, aku boleh izin kan dulu ya. Waktu masih single. Enggak, maksudnya gini. Kalau emang kalau ada yang tanya pasti Mas Yofi ini lagi buat siapa? Ya buat semuanya, buat semua. Oh. Jadi jadi buat semuanya. Jadi kalau ada yang merasa memiliki lagunya ya silakan boleh. Enggak apa-apa. Tiga nada. Terserah mana aja. Satu-satu ya. Satu-satu. Mijitnya jangan pakai kelingking. Eh, Kak Hedi. Kakedi, sebentar, saya mau klarifikasi ya. Aku mencetnya pakai jempol, tapi kelingkingnya naik. Jadi pakai jangan yang ini karena ada yang kelingkingnya. Oke, ini nada pertama. Nada kedua. Gampang banget. Domi. Domi, domi gimana? Susah. Oh ya, udah ya. Coba nih kita lihat. Oh, Mas Yowi, tapi kan tuh aku tadi lihat suasananya. Kita lagi berjas-jas gini terus hitam putih. Tapi kalau ini cuma lewat ini. Oke, okay. Oke. Okay. Ini. Kayak mau buat sedih misalnya. Ini kan Domi. Jadi ketemu siapapun bisa indah-indah saja, itu masalahnya itu. Saya challenge ya, kalau misalnya Mas Yofi lahirnya di tahun 1920, ya berarti beda 2 tahun sama Kang Hedi ya. Mumpung ada orangnya. Aku tak habis mengerti, adakah sang dewa suratkan aku untuk mencinta engkau yang terindah. Merencanakan bikin konser yang ke Kahita 34. Tapi pandemi datang melanda, pada akhirnya sampai tersimpan semuanya. Dan akhirnya malam hari ini alhamdulillah kita menggelar konser yang ke 36 tahun. Terima kasih untuk New Life Entertainment. Dan yang pasti angka 36 itu adalah sangat Kahitna banget. 3 dan 6 berarti 3 tambah 6 berarti 9. 9 itu adalah personilnya dari Kahitna malam hari ini. Ralat dulu, di mana-mana laki di kanan, cewek di kiri. Lu mah. Maaf ya, kita ulang ya. Oke, yuk.
Ayo. Teteh. Emang agak gila-gila ya. Nah, ini ya. Emang kalau sama-sama jomblo tuh selalu ada percikan gitu. Yes. Jadi di antara sekian banyak teman-teman di atas tadi aku lihat ada seorang gadis cantik ya. Wih. Yang ternyata datang ke sini sendirian. Serius? Bukan dari pasang. Bukan. Masih jomblo? Jomblo. Sama dong. Penonton, penonton. Cocok enggak? Yohan. Pokoknya orang-orang kayak Vivi ini yang perlu kita kasih hadiah spesial. Karena di tanggal 6 Agustus 2002 ini, 2022 ini, Hedi Yunus akan mengakhiri masa lajangnya. Kita mau ta'aruf di sini ya. Vivi, tadi katanya datang gak ada yang videoin. Enggak? Hah? Ya kan sendiri. Videoin apa? Mau videoin sama Kak Hedi. Wih. Oh gitu. Kang lo bukan om. Iya, kok mbak ngotot ya? Maaf. Cek tensi dulu deh. Sebentar ya, Vivi. Kalau ketemu Kang Hedi, salim. Eyang kalian tuh. Heh. Jambu lo tebel. Oke, V, sini handphonenya. Coba dikeluarin kameranya gimana caranya? Nah, ada yang mau videoin. Namanya Indra Herlambang. Oh. Terbang lepas bebas. Tepat di hadapan. Lalu kau bertanya. Kapan kita bagai mereka terbang lepas bebas, lepas bebas ke ujung dunia. Dan ku bertanya, maukah kau terima? Gak sia-sia malam minggu kamu datang sendiri kan? Sebentar, 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 sebentar. Aduh. Talinya keluar. Tali beh, tali beh. Tali beh. Apa? Mas Yofi pengen juga dipeluk. Oh, ya udah. Boleh. Silakan. Aduh, tadi guys, Mario, aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Kayak gitu. Ada istrinya. Boleh ya, Mbak Dini ya? Ada istrinya. Dikatakan kenapa lagi, dikatakan
Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Hati-hati di jalan, dadah. Cerita cinta kita.